Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda. Okey. Ini aku cuma nak walk around and apa yang terbaru dekat XP aku ni. Okey, macam yang korang tengok ni, AB hitam. AB hitam ni korang boleh cari dekat IG je. IG pula dah. IG boleh. Dekat Lazada boleh. Shopee boleh. Harga. Harga apa pandai korang cari. Macam aku ni dapat harga sekian-sekian. Okay, rim pula aku dah hitam kan. Rim belakang. Adakah rim belakang aku ni putih tapi aku... Yalah. Motor pun aku malas nak basuh. Harga depan. Cek merah dah tak pakai. Ada crack sikit. Lagi apa yang terbaru. Aku dah balut stiker. Stiker je. Ni stiker karbon. And kotor. Pasal aku buat stiker sampai dalam. So keliling dia karbon. So kalau ada yang tanya macam mana aku masuk hard brake X-Spine dekat dash. Ini aku custom. Pelik sikit aku rasa, aku pun tak tahu nak terang macam mana. And apa yang terbaru kat sini? Kau pasal ni? Pecah mat, pecah. Habis leaking. Ceritanya begini. Mula aku tengah bawa motor slow je. Aku naik bukit slow, santai-santai. Tahu-tahu rantai putus. Pak, kena casing. Casing pecah, aku malas nak cara. Aduh. Entahlah. Kotor sikit. Rantai putus. Casing pecah. Kena ni pula. Casing crankshaft pecah. Ni kalau orang pasang pecah sikit. Sprocket bukan 16 eh. Ni 15. 15. 31. And aku tak tahu benda apa lagi update. Tak ada apa-apa dah kot. Yang terbaru lagi tak ada dah kot. Macam biasa aku dah tak ada Azos Yoshi. Yang korang tengok video aku lama tu ada Azos Yoshi, sekarang dah tak ada kan. Takpelah, kita belanja je lah Azos potong. Ni Azos Ori tau, waktu tu 2017 aku pakai Azos standard. Masa aku bodoh, aku pergi potong. Takpelah. Yelah, 2017 aku tentu tak tahu pula barang Aspai ni padu-padu mahal. Tak ada mahal. Cuma yelah, aku ni korang apa kan. So, dengar je lah bunyi macam mana. Bobok sikit motor aku. Kalau korang perasan, dekat head aku ada bunyi tau. Sekejap aku bagi bunyi. Okay, bunyi yang korang dengar tadi, bunyi roka. Ada cerita juga. Tentu aku tengah jalan, kan jalan lah. Aku macam meronda, sama je lah. Aku tak tahu pula minyak hitam aku kurang. Minyak hitam aku kurang. So efek dia dekat head. Minyak tak sampai dekat head. Bukan tak sampai. Macam nak cakap. Tentu minyak hitam aku kurang. Lepas tu oil pump aku rosak. Oil pump tu tak boleh nak pump minyak sampai ke head. So head aku bermasalah. Roka arm dah. Macam nak cakap, nipis ke cara lagi itulah. Sedih aku. Aku pun tak tahu nak letak video apa-apa panjang. So, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, share, komen dan apa-apa. Kalau ada apa-apa nak komen, komen je. Aku boleh terangkan apa-apa nanti. Okay, ciao.